Halo. Halo, selamat datang. Pilek, guys. Selamat pagi. Enggak hujan kok di sini. Dan ini lagi mencoba setting showroom. Udah mandi dong, masa belum mandi? Pagi. Aku lihat TikTok sama Oni lucu. Iya guys, kalian kalau misalkan belum lihat TikToknya Oni, itu lihat dulu deh, ada Selin. Patah-patah mungkin gara-gara ini apa, Salin tadi nyalain showroom juga di PC, di laptop, PC di laptop, jadi nge-lag. Soalnya kalau di showroom yang laptop itu dia kayak mau buka gitu lag-lag gitu loh.
Apa kabar baik? Belum sarapan, Salim? Ini masih pagi tau. Siang itu kan jam 11 kan? Hari ini kegiatan lagi, iya nanti latihan. Lagi ngapain? Lagi ini PC ngebenerin gitu, nggak ngerti. Ada yang ngerti nggak nih? Kan Salim download OBS terus nggak bisa dibuka, nggak tahu kenapa. Salin gak punya TikTok ya guys. Di TikTok kalau misalkan ada yang pakai nama Salin itu bukan Salin. It's not me. Salin itu belum bikin TikTok. Jangan mudah percaya. Konnichiwa, konnichiwa. Konnichiwa. Jam berapa latihan nanti sore? Aku lagi diangkut sambil nonton showroom Selim. Hati-hati ya, Kak. Selin kuliah apa sekolah? Apa ya? Sekolah, masih TK. OBS-nya nggak bisa gara-gara apa ya? Dia bilang nggak ada apa sih namanya itu. Bentar ya, coba Salim cek. Kemarin itu
Oh ya guys, tanggal 12 Maret jangan lupa apa penerbangan terakhir Fly with Team T. Buat kalian yang nggak kedapatan tiket di teater bisa ke CGV FX Sudirman. Itu ada apa penayangan buat Senshuraku tim JK sama P. Sedih. Kalau dari rumah juga bisa. Dari rumah itu dari tiket.com. Coba dicek tiket.com. Iya, seat CGV tinggal dikit. Itu limited kalau mau cepat. Betul. Oh iya, ada ini guys, lagi ada campaign campaign White Day di showroom. Tapi saya nggak ngerti campaign White Day apa sih. Nggak, katanya kalau misalkan dapet ngumpulin apa gitu, terus nanti bakalan dapet wallpaper sendiri gitu. Apa sih? Nggak tahu. Nggak ngerti. Aku sambil nugas ya. Iya, semangat nugasnya. Hai. Selamat datang buat yang baru datang. Aku sambil rebahan ya. Iya, silahkan. Yang mau rebahan, tengkurap, mau jungkir balik. Selagi nunggu Flora melipir dulu ke Sally nih, parah banget. Lapor ah. Parah nih Flora, ada yang melipir nih. Halo Osi ke satu, emang kakak Osinya ada berapa? Kok Osi ke satu?
Jadi live bareng Tinti. Setting OBS-nya gimana? Nggak tahu ini gimana. kayaknya emang Salin nggak bisa setting-setting laptop gitu ya, nggak ngerti. Salin saking capeknya sampai ketiduran di restoran. Enggak, apa? Kemarin itu di restoran itu sebenarnya lagi nunggu, kan Selin udah selesai makan duluan kan, terus yang lain belum selesai, jadi Selin nungguin sambil apa bosen gitu kan, gabut sampai ketiduran gitu. Izin out ya Selin, bye, semangat latihan. Iya, makasih kakak. Selin kemarin udah tanya ini cara apa, kenapa bisa ada error gitu kan OBS-nya ke Kavia. Terus Kavianya juga gak ngerti. Gak ada yang ngerti. Bentar ya, ini belum bisa, OBS-nya belum ini. Kemarin jadi OBS-nya nggak bisa Lin uninstall lagi, ini lagi install, mau coba lagi. Izin pindah ke roomnya Jessie boleh nggak? Boleh, silahkan. Lagi rame ya di roomnya Jessie. Lagi Jessie lagi ini kan, lagi staycation sama anak-anak yang lain. Jessie atau siapa tuh? Fioni. Day. Posisiku beda Selin, soalnya Selin lagi setting laptop, gak bisa posisi yang biasanya. Kok
Kalau pagi nyatok rambut gak? Enggak pernah nyatok. Emang lurus dari sananya. Lurus banget. Padahal saya ini sukanya yang kayak curly-curly gitu rambutnya. Cuman emang kebawa apa, bawaan lahir dari keturunan papa gitu loh. Jadi rambutnya lurus. Kalau mama rambutnya keriting. Mama sama nenek dari mama itu rambutnya keriting. Kokonya Selin rambutnya keriting. Agak-agak keriting sih. Ngembang. Selin lurus banget. Selin pakai softlens? Enggak. Enggak, lagi enggak pakai. Dan nggak bisa pakai. Beli tapi nggak bisa pakai, gimana dong? Selin suka warnain rambut nggak? Selin nggak boleh apa, nggak dibolehin warnain rambut sama mama. Nggak dibolehin, jadi mamanya Selin itu bilang kalau misalkan belum pubandung itu nggak boleh warnain rambut gitu. Nih, udah muncul nih. Your system is missing runtime components that OBS Studio requires. Would you like to download them? Yes, ya kan. Dia kayak ada sesuatu yang buat nge-operate gitu, tapi nggak ada gitu di laptopnya. Jadi OBS-nya nggak bisa. Nah, terus Helin kan udah coba download kan yang Visual C++ 2019 itu. Dia suruh download itu di OBS. Terus Selin buka websitenya kan, Selin coba download. Tapi dia pas Selin buka OBS-nya itu nggak bisa. Dia bilang apa ya waktu itu? Lupa. Windows. Terus yang runtime itu apa sih? Runtime. Gak ngerti. Copy text errornya di Google biasanya ada solusinya. Udah Selin coba waktu itu copy masalahnya gitu di Google, terus tetap gak bisa nemu solusinya. Salam kakak tim T sama Fioni. Oke, nanti disalamin.
bangunin Flora suruh showroom. Emang Flora harusnya showroom jam berapa? Saling udah berkali-kali uninstall terus install lagi OBS-nya, cuman kayak gak bisa gitu loh. Udah sering uninstall, install, uninstall, install, tetap tidak menemukan jawaban. Titip salam dong buat Selin. Oke, nanti disalamin. Itu Windows-nya Windows 10 apa Windows? Ini Windows-nya 8,1. Ada yang tahu nggak tuh Windows? Bahkan Selin nggak ngerti Windows berapa, Windows berapa. Tapi pas Selin cek, katanya ini Windows 8,1. Salin salam ya buat mamanya, sehat-sehat. Iya kak, makasih. Cara cek berapa bitnya berapa apa, lihat di mana sih, lupa. Waktu itu pernah lihat di YouTube tapi lupa. Di property ya, local disk day. Terus property. Apa bukan? Jadi mana sih bitnya? Di control panel. Ini kayak kelas kelas IT ya. Control panel, terus pilih memory. Control panel system. Oh, ketemu 64. 64 bit. Itu apa gunanya? Harus sama. Kalau OBS-nya 32 apa? Bentar, coba saya lihat. Mana ya?
Oh, biasanya 64. 64 bit juga. Flora katanya live jam 10 gak bangun marahin. Emang gak bangun dia? Ada yang manggil, apa ada yang manggil ya? Sebentar ya. Ada tamu, guys. Langsung Selin ngumpet di kamar. Tipe orang yang kalau ada tamu pasti ngumpet di kamar. Itu lagi install Visual Studio, iya. Tapi kayaknya tadi udah install. Iya, udah ada Visual Studio-nya. Redist X64. Bukan takut nemuin tamunya, cuma kalau misalkan tamu dari rumah Selin gitu, biasanya kan yang tamu-tamunya itu nenek-nenek gitu loh, temennya neneknya Selin gitu. Terus kayak kalau misalkan datang nanyain kapan nikah gitu loh, jadi kayak ya udah mendingan masih muda padahal ya. Tapi kalau di tradisi gitu kan nenek gitu umur 20 gitu udah bisa nikah gitu kan, jadi pasti ditanyain padahal masih muda. Kayak masih muda, belum kuliah, tapi udah ditanyain kapan nikah. Bilang gini aja besok kalau nggak hujan. Coba install Redis, udah, tapi yang 64 yang sesuai sama laptop. Itu geng Jesse, Vioni, dan kakak kok tumben ngumpul, mereka lagi staycation, guys. Terlalu banyak kegiatan mereka, jadi staycation adalah kunci. Apalagi anak-anak muda, supaya relax, lebih ke spend time biar nggak pusing. Relax dalam hati.
nih dia apa kan Salin udah download gitu-gitu kan semuanya. Nah, terus Salin coba install OBS-nya lagi gitu kan. Terus masalahnya muncul lagi padahal udah Salin install gitu. Yang VC Redis X64-nya gitu udah Salin install tapi dia tetap suruh Salin install lagi gitu. Bingung kan? Cici kenapa gak ikut staycation? Gak bisa. Di rumah gak bisa ini. Harus ada yang jaga rumah. Apalagi kan ada nenek kan di rumah. Gak bisa sembarangan staycation. Giselin izin pamit ya. Salamin buat Freya. Iya, nanti disalamin. Gimana, ada yang punya solusi masalah OBS? Pagi-pagi udah musingin OBS. Enggak sih, ini udah lama padahal Salin setting-setting gitu. Diam gitu kirain nge-lag. Jangan kira nge-lag, Salin emang suka diem gitu. Suka mikir. Suka tiba-tiba mikir gitu kalau lagi showroom. Jadi diem gitu. Bukan nge-lag guys, mungkin selama ini kalian bilang nge-lag, nge-lag, nge-lag kayak gitu. Mungkin gara-gara Salin lagi diem kali ya. Coba download OBS versi 32 bit kali aja ada. Emang ngaruh ya kalau misalkan OBS yang 32 bit? Itu bisa atau emang harus tetap harus yang 64 bit? Harus 64 bit. Tiga puluh dua bit sama 64 bit sama aja. Tetap 64 biar support. Beda speed processing. Izin pamit, salam buat member tim T dan Selin. Iya, nanti disalamin. Bisa buat 32 sama 64 bit. Oh iya. Berarti harusnya 64 bit ya sesuai sama laptop ya. Akhirnya Flora bangun. Emang udah ini udah on showroomnya Flora. Errornya kayak gimana, gak muncul layar apa gimana? Bukan gak muncul layar, cuman pas mau installnya itu, pas mau installnya itu dia kayak suruh Salin install VC Redisnya gitu. Nah terus udah Salin install, terus update runtime, Salin udah update. Tapi pas Salin mau install OBS-nya lagi katanya masih kurang, katanya
belum ada filenya gitu, terus suruh Salin download lagi. Jadi kayak Salin downloadnya sampai berkali-kali gitu loh, bisa sampai berkali-kali. Tapi dia tetap gak mau ke install. Apa ini ditakdirkan Selin tidak boleh main game? Coba restart dulu, udah pernah restart. Missing di LL kah? Iya, missing di LL waktu itu. Missing di LL, terus udah Selin cari solusinya, udah dapet, udah download, tetap aja dia gak, jadinya gak bisa. Problemnya jadinya bermacam-macam gitu lah. Yuk yuk ganti laptop, yuk yuk ayo ganti laptop. Sepertinya sudah saatnya. Tapi ini bukan laptopnya saya, ini laptopnya mama. Laptopnya mama nih yang bermasalah. Takut macam-macam, ih takut nanti laptopnya rusak diomelin sama mama. Rakit PC aja, emang rakit PC gimana? Apa bedanya rakit PC? Mending nemuin tamu. Enggak ah, serem. Nanti ditanyain macem-macem. Apalagi temennya nenek semua. Udah nenek-nenek semua. Pasti tanyainnya. Aduh, pusing. Lagi karaokean tuh mereka. Ini udah bisa install. Ternyata, maaf, mohon maaf, jadi tadi itu Selim belum pencet VZ Ready sama Windows. Tapi ini udah bisa install. Cuman kita coba dulu ya. Cuma pas Alin coba buka, dia nge-crash. Why? Mengapa? Dia nge-crash, gak bisa gitu loh. Oops, OBS has crashed. Would you like to copy the crash log to clipboard? The crash log will still be safe too. Blah, 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 blah.
di run as administrator, coba coba ya, run as administrator. Yes. Gak bisa. Udahlah, Salin menyerah. Uninstall lagi. Delete. Udah, nyerah. Tapi kalau pakai Streamlabs OBS itu dia apa? Salin download Streamlabs OBS, dia bisa bisa jalan Streamlabs-nya. Cuman kan Streamlabs itu bukan buat showroom. Gitu. Jadi gak bisa. Bawa ke Kavia atau CGS nih. Via Kavia aja nggak ngerti. Kavia kemarin Salim nanya gitu kan, Salim video call Kavia. Terus Kavianya juga nggak ngerti. Mana ya? Udah nyerah. Kayaknya emang saatnya untuk beli laptop baru gak sih? Prism Live Studio juga gak bisa, kemarin saya coba gak ada buat showroom. Eh, gak tau tuh. Tapi kemarin pas saya coba gak bisa Prism Live. Kata mami enak aja laptop baru. Mending rakit lemari, betul. Rakit lemari. Harusnya problemnya cuma di Windows Update itu. Udah coba, udah pernah coba Windows Update, cuma dia juga ada masalah gitu loh. Kayaknya emang harus beli baru, tabung. Mungkin tunggu pandemi selesai. Betul. Lasio Tinti kapan? Lasio Tinti tanggal 12. Halo Selin, salam dari Singapura. Iya, halo. Salin kalau diem merasa lagi nge-lag. Berarti selama ini kalau misalkan kalian ngira nge-lag itu sebenarnya Salin lagi diem gitu ya.
nunggu pandemi beres mah nggak jelas sih. Iya ya, nggak jelas. Ngantuk tapi masih pengen lihat showroomnya. Saya bobo lah kak, tidak tidak perlu memaksakan diri. Saya nonton AOT udah sampai mana, season apa final seasonnya? Saya belum mau nonton, mau tunggu semuanya. Emang udah ini udah semuanya yang final season? Kalau misalkan udah semuanya baru saya nonton biar tahu. Anime One Punch Man tahu, Selin sempet nonton cok, tapi cuma beberapa episode gitu terus Selin kayak bosen. Jadi lanjutin Rune Factory enggak? Jadi sih, tapi males beli switchnya, mahal, nggak kepake kedepannya. Beli game nanti juga beli lagi, jadi kayak not worth it menurut Selin. Gimana ya, soalnya Selin tipe orang yang irit. Biasa buat kuliah Selin gak suka botak. Gak gitu. Jangan, mending nabung buat masa depan, bener kan? Mending uangnya buat nabung buat masa depan atau enggak buat makan. Makan bisa bikin kenyang. Kalau beli barang-barang yang enggak guna emang bisa bikin kenyang. Enggak kan? Emang bisa dimakan, enggak kan? Gitu sih yang diajarin sama Mami Selin. Kalau punya uang itu dipakai buat makan. Biar kenyang, bukan buat jajan apa, bukan buat beli-beli barang yang gak guna katanya, yang gak bikin kenyang. Pemirnya seri the best. Tapi kalau misalkan Selin mau beli apa-apa gitu, beli barang apa gitu, maminya Selin gak apa-apa gitu, ya udah beli aja gitu. Cuman kayak diingetin, tapi kamu harus inget ya ini kepake atau enggak gitu. Terus maminya Selin pernah bilang, uang kalau misalkan kita punya uang mau dipakai buat apa, buat makan semahal apapun itu gak apa-apa, yang penting itu makan. Semahal apapun, misalkan nih makanannya mahal, mahal banget, terus kayak sayang gitu kan. Tapi kalau kata maminya Selin, tapi kalau misalkan buat makanan itu gak apa-apa. Sama apa ya, maminya Selin itu sering bilang katanya makanan apapun itu harus dicoba, suka gak sukanya nanti. Jadi ya pokoknya gitu lah, maminya Selin itu tipe orang yang lebih mementingkan makanan gitu dibanding hal-hal lain gitu loh. Makan enak kunci kebahagiaan.
Kalau mungkin kalau misalkan barang-barang gitu ya, benda-benda gitu, kalau misalkan mau beli barang itu Mami ya Salim mungkin sayang gitu uangnya. Tapi kalau misalkan buat makan, Mami ya Salim boleh aja gitu. Yang penting makan. Jadi kalau Salim itu suka kalau misalkan punya uang jajan itu dipakainya buat makan, bukan buat nabung beli barang gitu. Jarang. Gak pernah bahkan. Kalau nggak membutuhkan, saya nggak pernah. Harta tahta makanan. Hidup makan. Jadi pengen makan. Obisnya udah salin uninstall. Aduh, pamit Marsha showroom. Iya, silahkan. Enak ya kalau di showroom Celine. Pamit mau ke showroom ini, mau ke showroom itu, iya silahkan. Pamit ya mau melipir, iya silahkan. Tapi yang penting osinya jangan banyak-banyak. Jaga kesehatan terus ya, salam dari aku. Iya, makasih kakak. Pamit mau ke showroom Tanjihui. Iya, silahkan. Aduh, saya merasa terpanggil karena gara-gara osi banyak. Selin, aku pamit ya. Iya, pamit semua yuk. Yuk, pamit semua yuk. Makanlah kamu sebelum dimakan. Iya, nanti. Oh, si banyak gak apa-apa kan? Kalau kesayangan banyak gak apa-apa. Tapi kalau si banyak sepertinya kurang setuju sih. Sebenarnya kurang setuju sih, tapi kalau kesayangan banyak sih masih nggak apa-apa. Kalau pamit misalkan mau ke kesayangan gitu kan ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau pamit ke osi yang kedua gitu, wah. Salin pakai soft lens. Enggak, Salin nggak bisa pakai soft lens.
Nggak bisa pakai softline, guys. Apa cuman Salin aja yang showroomnya kalau lagi showroom gitu mukanya selayar? Kayaknya kalau misalkan lihat showroomnya member lain itu kayak jauh-jauh gitu kan, kalau Salin itu kayak selayar. Selayar. O'Neal juga selayar. Kalian itu tipe, kalian itu tim tim Aussie showroom selayar atau tim Aussie showroom jauh mukanya? Jadi matanya udah min kah? Belum. Eh belum. Enggak min. Gak tau antara yang ini atau ini itu, tapi gak tau ya kalau dicek itu dia bilang ada min, cuma pas Selin lagi cek pakai yang huruf-huruf yang pakai huruf-huruf itu, Selin kayak nggak min gitu loh, masih bisa ngeliat dari jauh, tapi pas dicek pakai alatnya gitu katanya min, cuma katanya lebih lebih tepat yang pakai huruf itu kan, jadi kayak ya udah nggak usah beli kacamata soalnya masih kelihatan. Tim yang penting Oshi Showroom. Hello, hello. Masih nunggu Vivi Showroom cap. Gak dibales bahkan Selin di grup mention Vivi. Itu anak, bukan anak sih, udah lebih tua dari Selin ya bahkan. Vivi, Vivi. Tapi Vivi itu yang setahu Selin itu dia emang showroomnya itu nggak tahu ada masalah apa gimana, gak ngerti, udah pernah Selin nanya waktu itu, coba spam spam Vivi showroom, Vivi showroom gitu. Lebih nyaman pakai kacamata atau softlens? Selin sih gak pernah pakai ini ya, kacamata yang minus gitu. Kalau softlens Selin baru pernah pakai itu sekali doang waktu itu, dan itu dipakein sama Brielle. Terus selanjutnya itu gak pernah dipakai karena gak bisa pakainya. Kacamata Gokaku Kiss itu kacamata culun, Gokaku Kiss nggak ada kacanya lagi. Biasanya morning routine ngapain? Mandi, cuci muka, sikat gigi, tidur.
Konnichiwa, konnichiwa. Halo. Kok tidur lagi? Iya dong, tidur lagi. Hobiku adalah tidur. Ada main game gak belakangan ini? Lagi jarang main game. Soalnya kesibukannya mulai padat banget, jadi udah jarang main game. Bahkan on Mobile Legends itu cuman buat login doang, ambil rewards, terus udah matiin. Kadang aja nggak on gitu loh, Mobile Legends udah berdebu. Tidur adalah jalan ninja. Main Magic Chess. Iya, waktu itu sempat main Magic Chess, tapi sekali doang. Sekarang rank apa? Nggak tahu, terakhir kali rank apa ya? Legend? Kayaknya. Ya kan? Nggak tahu. Abis ini lanjut tidur, enggak. Enggak bisa. Salim main Genshin Impact kah? Main. Udah AR-nya udah 30 lebih, 35, 38. Enggak tahu, lupa. Bahkan udah lama gak on Genshin. Tapi Salim main. Banyak game yang Salim main, banyak yang apa? Karena mungkin orang yang tipe suka main game ya, jadi game apapun pasti dicoba. Main game apa aja? Main The Sims, main Mobile Legends, main apa? Genshin Impact, Pokemon, Rune Factory, Harvest Moon, Mario Kart. Banyak game apapun pasti Selling coba, jadi kayak biar tahu gitu game yang tipe Selling itu apa. Kalau yang Selling nggak suka, yang ngebosenin, langsung Selling uninstall dalam hanya dalam 5 menit ya. Kadang nggak sampai 5 menit udah Selling uninstall, soalnya bosen. Tergantung gamenya gitu loh. PUBG, ya. Counter Strike juga main. Kalian tahu gak sih yang game Farm Frenzy? Itu saya juga waktu itu sempat main. Dinner Dash. Terus banyak game apapun pasti saya cobain. Plants vs Zombie. Itu sampai sekarang juga Selin masih main Plants vs Zombie. Kalau Valorant enggak. Valorant enggak main. Waktu itu Selin udah pernah coba main Valorant bareng Kavia. Yang nonton apa showroomnya Kavia mungkin tahu Selin ada main Valorant, cuman kayak susah gitu loh. Mirip-mirip CODM sih. Eh, CODM. Mirip-mirip Counter Strike sih. Cuman dia kayak ada skill-skillnya gitu.
Brawl Star juga main. Tapi Brawl Star udah stop sih. Bosen. Main Hago. Hago waktu itu sempat install, cuman langsung saya uninstall. Bosen. Selin lebih suka yang tipe mainnya itu kayak ada rank bersama teman-teman, sama kalau misalkan yang mainnya sendiri itu mungkin yang kayak The Sims, yang Harvest Moon, Rune Factory yang bisa digerak-gerakin sendiri gitu, Genshin Impact. Jadi kita yang itu yang ada story-nya gitulah pokoknya. The Sims 4 main nggak? The Sims 4 main, cuman kalau The Sims 4 itu menurut saya lebih bosenin dibanding The Sims 3, ya nggak sih? Apa ini beda-beda perasaannya? Kalau perasaan saya lebih suka The Sims 3 sih dibanding The Sims 4. Meskipun The Sims 4 kayak karakternya kita bisa lebih beragam gitu kan, bermacam-macam, tapi saya lebih suka The Sims 3. Pernah main FIFA sama apa tuh? FIFA game apa sih? Game itu ya yang futsal-futsal gitu ya. Kalau yang futsal-futsal gitu saya nggak main. Pernah main GTA nggak? Pernah waktu itu. Salin kan dulu pas kecil itu masih kecil bahkan Salin. Kakaknya Salin itu apa main GTA kan. Terus di laptop itu Selin kan namanya juga pengen coba ya, pengen coba main. Terus Selin otak-atik GTA-nya kokonya Selin. GTA-nya Selin apa GTA-nya koko Selin otak-atik. GTA-nya Saints Row. Semuanya Selin otak-atik kan, main gitu. Terus diomelin sama koko soalnya di otak-atik. Jadi sejak itu Selin udah gak main, tapi sejaknya udah pernah coba sih. Bahkan waktu itu saya main Counter Strike yang main apa lagi turnamen sekolah, turnamen apa namanya classmate-nya Selin kan di sekolah itu ada game juga kan, gaming. Terus tiba-tiba di kelasnya Selin kurang satu orang, terus katanya udah Selin aja Selin gitu kan main itu. Terus Selin waktu itu kan udah lupa ya, itu Selin terakhir kali main itu pas di umur SMP kelas 1 atau berapa gitu. Nah terus Selin tiba-tiba disuruh main pas di SMA kelas 2. Itu Selin kayak apa gak bisa, gak ngerti kan, udah mulai gak ngerti, udah mulai kaku. Terus pas main-main-main-main menang terus. Kayak beruntung banget pakai sniper. Iya, di classmate-nya sekolah saya ini ada CS, ada Mobile Legend. Seru kan? Classmate-nya sekolah saya ini seru tau. Juara nggak, Selin? Nggak juara, waktu itu sempet apa padahal udah pas Selin main itu kan Selin pengganti ya. Waktu itu Selin pengganti menang. Terus pas yang emang asli main CS itu masuk, terus Selin gak ikut terus kalah. Tapi emang Selin itu kayak cuman backup doang sih. Killnya cuman satu atau dua. Beruntung namanya. Emang beruntung.
Tapi waktu itu pas lagi classmate itu, Salin menangnya menang fotografi. Pernah menang fotografi sama menang menang apa sih yang bikin kerajinan tangan gitu loh. Jadi bikin kerajinan tangan dari kardus sama koran. Terus disuruh bikin, kan itu kan sekolah sekolah ini ya, apa Katolik. Jadi kayak Selin itu disuruh bikin kerajinan Gua Maria. Terus idenya dari Selin gitu kan. Nah, teman-temannya Selin itu yang bawain barang-barangnya gitu. Terus Selin yang atur-aturin gitu. Menang, tapi menang juara berapa ya, satu ya kalau nggak salah. Kalau fotografi juara dua. Cuma selama itu doang yang Selin pernah juara kalau misalkan kelas mid sekolah. Sisanya nggak pernah, soalnya basket Selin nggak bisa, badminton pernah main, cuman apa Selin stop gitu loh, gak mau main soalnya pasangan badmintonnya nyebelin. Terus apalagi ya, ada kelas mid futsal banyak waktu itu, volley ya, volley di luar sekolah pernah ikut lomba, nggak pernah. Basket nggak bisa, saya nggak bisa basket. Kalau ini lomba tari ada, lomba modern dance, tapi itu bukan, enggak bukan bukan lomba modern dance, tapi showcase, lomba showcase. Jadi terserah dari kelas masing-masing itu boleh boleh showcase apa aja, misalkan mau nyanyi, mau ngedrum gitu, atau misalkan mau modern dance atau macam-macam lah, terserah. Waktu sekolah ekskul apa, PMR nggak capek, enak, upacara ngejaga doang. Kayak jadi pensi gitu ya, deket-deket pensi sih, mirip-mirip. Hai Selin, hai kakak. Selin pas upacara pernah bolos ke UKS gak? Gak pernah. Kalau upacara itu gak pernah bolos ke UKS, cuman pernahnya disuruh jaga di depan UKS. Jadi kayak ngejaganya di depan UKS, gak pernah ngejaga di, eh pernah jaga di apa, di lapangan, cuman waktu itu pernah jaga di UKS. Enaknya itu kalau PMR. PMR kalau upacara seringnya duduk di belakang. Enggak, tapi kalau di sekolah Selin itu enggak boleh duduk di belakang. Kalau di sekolah Selin waktu itu PMR itu tetap ikut upacara, cuman lebih nyantai aja gitu. Soalnya kita harus cek satu-satu murid gitu ya kan, jadi nggak tegang. Kalau pacar kan tegap gitu kan, kalau PMR nggak terlalu, boleh jalan-jalan ngecek gitu. Pernah bolos sekolah nggak? Nggak pernah, nggak boleh. Dan sekolah Selin pagernya tinggi, nggak bisa loncat. Nggak, apa kalau misalkan sekolah saya ini tuh juga ketat banget, jadi nggak bisa bolos sekolah guys, ketahuan bolos kelas aja ketahuan kalau di sekolah Selin. Enak ikutan paduan suara deh Selin. Kalau misalkan di sekolah itu paduan suaranya itu ganti-ganti setiap kelas, jadi setiap upacara pasti paduan suaranya ganti, kelas apa gitu. Selin maaf ya, aku masih kerja jam 12, istirahat. Iya
pernah jadi ketua kelas nggak, Salin? Nggak pernah dan nggak mau. Karena kalau misalkan di sekolah Salin yang jadi ketua kelas itu harus apa, setiap kali ada kelas itu harus ada gitu, harus hadir, jangan yang sibuk gitu, nggak boleh yang sibuk-sibuk. Yang kayak OSIS itu nggak boleh jadi ketua kelas. Terus yang pokoknya sudah banyak kegiatan gitu nggak boleh ada, nggak boleh jadi ketua kelas. Jadi Selin cuma pernah jadi tukang absen doang di sekolah, tukang absen, tukang kumpul HP, sama apa ya waktu itu? Iya, absen, kumpul HP, sama satu lagi lupa. Kalau absen waktu itu kan ada buku absennya gitu kan, buku absen Selin yang bawa, sama buku yang absen yang per kelas gitu loh, yang gede banget itu, pelajaran apa gitu kan, itu kan harus minta tanda tangan gurunya kan. Terus hari ini belajar apa gitu kan, ditulis sama gurunya. Itu Selin waktu itu yang ini, yang nyamperin guru minta tanda tangan. Gimana waktu kumpul HP-nya jadi galak? Kalau kumpul HP Selin apa ya, kadang Selin yang mintain HP, tapi kalau misalkan Selin yang mintain HP itu kadang langsung dikasih gitu kan. Tapi kadang itu Selin kayak males ngeliling gitu loh, jadi suruh temennya Selin yang bantuin mintain dong HP-HP-nya gitu. Terus Selin yang kumpulin, Selin yang centangin satu-satu gitu. Untung temennya Selin baik, jadi dia mau bantuin. Sahabatnya Selin. Sekretaris kelas, iya sekretaris, iya nggak sih waktu itu jadi apa, kalau sekretaris itu apa namanya, yang suka nulis apa pelajaran gitu, iya yang sering nulis pelajaran terus minta tanda tangan guru. Risik sekali ya Anda. Halo Telin, halo. Padahal ini ya, nggak tahu kenapa disuruh jadi sekretaris, padahal tulisan Selin jelek. Kalau sekretaris kan biasanya harus tulisannya yang bagus gitu kan, biar bisa kebaca. Terus Selin jadinya sering disuruh cat gitu, kayak suruh tulis di apa di papan tulis gitu loh, kalau misalkan gurunya bawa buku segala macam, minta sekretaris buat nulisin kan. Bolos tapi ditulis sakit. Gak gitu. Gak boleh. Pernah punya geng gak di sekolah? Pernah. Geng kutu buku, tapi selinya enggak. Jadi geng kutu bukunya itu teman-teman selin itu kutu buku semua yang suka baca-baca, tapi selinya enggak. Karena kan biasanya yang kutu buku gitu kan pinter-pinter kan, jadi mungkin bisa membantu selin menjadi lebih pintar. Selin IPA atau IPS? Selin IPS.
Kalau IPA gak seru. IPA di sekolah saya ini gak seru, gak seseru IPS. Tapi bukan masalah seru apa enggaknya sih, cuman kalau masuk IPA kayaknya Selin nggak bakal bisa naik kelas. Jadi Selin pilih IPS. Suka sama pelajaran sejarah nggak? Sejarah di sekolah Selin susah. Gurunya nyebelin. Kayak kalau misalkan lagi ulangan itu emang soalnya dikit, soalnya selalu kalau sejarah itu selalu dikasih 5 apa soalnya, cuman bisa panjang kayak esai satu nomornya itu susah nyebelin. Kalau geografi masih mending lah, kayak masih seru belajar lempeng-lempeng ini, lempeng itu. Tapi Selin ambilnya akuntansi ekonomi waktu itu. Jadi Selin waktu itu pas kelas SMA 2 itu kan bisa milih kan di sekolah Selin, milih IPA, IPS. Selin milih IPS. Nah, terus IPS itu pas SMA kelas 3 itu bisa milih mau IPS geografi, ekonomi atau sosiologi gitu. Selin milihnya ekonomi. Pernah sombong gak pas jadi kakak kelas? Enggak sih, gak pernah sombong. Soalnya apa ya? Soalnya kalau misalkan kita sombong pun kayak masih ada yang lebih tinggi dari kita gitu loh, ngapain? Bahkan menurut Selin juga adik kelas di sekolah Selin itu semuanya pinter-pinter, lebih lebih bagus dari Selin gitu. Jadi ngapain gitu menyombongkan diri? Tidak baik. Suka MTK nggak suka. Ada senioritas nggak di sekolah? Nggak ada. Kalau di sekolah sendiri itu nggak ada senioritas, kayak semua angkatan itu bisa main bareng gitu loh, jadi nggak ada senioritas senioritas gitu. Nggak pernah melabrak, nggak ada labrak-labrakan, semuanya baik-baik gitu. Setiap angkatan. Hal yang terkesan di SMA apa ya? Hal yang terkesan mungkin kalau bilang seru sih be aja sih. Kalau dibilang nggak seru juga enggak, dibilang banyak memoris juga nggak begitu. Gimana ya, ya gitu sih. Kayak Selin kalau di sekolah itu nggak terlalu deket juga sama temen-temen gitu loh, lebih deket sama temen-temen yang di JKT48 sama member-member. Pernah nggak berantem sama teman sekolah? Pernah sekali. Enggak sih, enggak sekali, 2 kali kayaknya sama orang yang sama. Kalau sama bukan tim deket gak? Kalau
sama ibu kantin itu kakaknya Selin yang deket, kokonya Selin. Kokonya Selin deket sama ibu kantin. Kalau Selin sih enggak deket. Aku tahu nih yang mana, emang tahu. Udah diam-diam aja. Pernah gak berantem sama satpam? Gak pernah sih kalau satpam. Serem banget, Selin kok bisa berantem? Apa ya? Sebenarnya bukan Selin itu bukan tipe yang suka berantem, suka ngajak ribut gitu. Cuma kalau misalkan disenggol dengan cara yang gak baik, ya pasti Selin akan lawan gitu. Apalagi kalau misalkan sesuatu yang gak masuk akal gitu. Ya gitulah. Apakah Selin dekat dengan satpam sekolah? Enggak sih. Hujan enggak kok. Mending mulai mikir siang mau makan apa. Selin deket sama guru-guru pasti nih. Enggak pernah deket sama guru juga. Enggak deket sama guru. Kayak Selin itu kayak pengennya itu enggak terlalu mencolok di publik sekolah. Tipe yang enggak pengen terlihat mencolok. Terlalu mencolok itulah, lebih pengen, lebih baik tidak terlihat gitu loh kalau di sekolah tuh. Lebih baik tidak terlihat sama orang-orang. Di sekolah Salim pasti banyak yang naksir. Malah enggak ada yang naksir. Karena Salim berusaha untuk tertutup, enggak pengen terlihat. Namanya juga introvert ya, Kak. Kalau bisa invisible. Betul. Selin kan preman di kelas kayak. Gak gitu. Gak gitu, hey. Pernah ditembak gak di sekolah? Gak pernah, selama Selin sekolah yang kayaknya nggak pernah deh. Jurus menyamarkan diri. Selin jago jurus menyamarkan diri. Invisible. Invisible kayak mobilnya Mermaid Man. Kok jadi inget ya yang olah unboxing apa? Unboxing mobil Mermaid Man. Ada hal kangen gak dari sekolah? Kangen masakan kantin sekolah. Punya skill Natalia. Masih ada grup chat teman sekolah nggak? Masih sama guru-guru angkatan bersama guru apa, grup kelas, grup sama sahabat-sahabat, tapi udah nggak pernah on semua. Saya nggak pernah on di sana dan mereka juga nggak pernah on di situ.
makanan emang nomor satu ya. Iya. Kalau di grup pasti Salin tim read doang. Iya benar. Salin itu tim tim invisible di sekolah. Bahkan kayaknya Salin nggak pernah on deh di grup sekolah. Onil Live tuh, iya tuh Onil Live guys, mau izin ke showroom Onil silahkan. Pernah jahilin temen gak waktu sekolah? Kalau jahilin sih pasti pernah ya, pasti pernah kalau jahilin. Di kantin suka jajan apa? Suka jajan macem-macem sih. Banyak kalau jajanan di kantin itu ada makaroni, ada es krim, minuman, nasi, mie, bakso, ayam geprek. Banyak kalau di sekolah Salin. Sate, taichan. Aku cuma izin kalau Cisani live. Iya, kakak. Lebih senang jahilin teman sekolah apa Yori? Teman sekolah sih. Kalau Yori itu masih dede, jadi masih gak pengen, tidak ingin melukai. Kalau sama teman sekolah ya udah gitu kan. Umurnya sama, ya kan? Teman sekolah udah ketemu setiap pagi. Lebih jahil ke temen apa ke Yori? Ke temen sih. Si Salim masuk sekolah jam berapa? Jam 6. Jam 6 pagi. Salim pernah dijailin? Iya, kalau di sekolah sama sahabat Salim pernah dijailin. Soalnya Salim suka jailin dia, jadi dia juga jailin Salim. Pagi banget, iya emang segitu. Jam 6.30 udah harus di sekolah. 6.30 udah harus di sekolah. 6.45 itu udah mulai doa. Terus langsung mulai pelajaran. Pokoknya 6.30 itu udah mulai ngumpul-ngumpulin HP sama absen. Paling telat nyampe sekolah itu jam 6.45. Tapi emang diwajibkannya itu jam 6.30. Tapi kalau misalkan sudah mulai doa, itu udah nggak boleh masuk sekolah. Pernah jahilin If gak? Pernah, If mah. Pernah telat? Kalau telat sih nggak pernah ya. Selain itu selalu kalau paling paling telat itu nyampe sekolah itu pas-pasan udah apa pas-pasan lagi doa, jadi selain udah masuk gerbang dulu gitu. Kalau misalkan pas udah doa kita masih di luar gerbang, itu udah nggak boleh masuk.
Tapi kalau misalkan lagi doa, tapi kita udah nyampe gerbang, itu boleh masuk. Gitu. Izin keluar bentar ya, nanti balik lagi. Iya, Kakak. Izin ke Onil dulu, iya. Silahkan. Nilai terendah berapa pas sekolah? 0,2. Kalau kalian pernah dengar cerita Salin, ya itu. Kelas fisika. Satu kelas semuanya dapat 0,2, kecuali yang paling pintar. Yang paling pintar dapatnya 5, berapa gitu. Dari nilai 100 itu bayangin aja 0,2. Salin semangatin aku lagi kerja sambil ngantuk. Semangat Kakak yang lagi kerja semuanya. Ini udah jam berapa sih? Oh, jam 12. Makan siang jangan lupa. Yang lagi kerja. Untung banyak kan 0,2-nya. Iya, untung Selin banyak temennya 0,2. Lembur cuma tidur 2 jam 4 hari belakangan ini. Kok gitu? Jaga kesehatan ya semuanya. Sesibuk apapun. Minum vitamin. Siap, jangan telat makan. Iya, siap. Kakak juga jangan telat makan. Sampai jam berapa? Belum tahu. Remedial rata-rata pelajaran apa? Remedial. Paling sering apa ya? Lupa. Lupa. Tapi kalau guru killernya di sekolah Seli itu di pelajaran PKN. Pelajaran PKN sama biologi. Itu guru killer. Sama pas geografi kelas 10. Wah, gurunya galak banget. Kalau matematika itu gurunya nggak pernah dapat killer. Gurunya baik-baik. Kalau matematika. Jangan kebanyakan kopi ya guys. Iya, jangan kebanyakan kopi, nanti kayak Selin. Linglung. Kenapa guru penjaskes gendut? Emang iya? Sekolah Selin malah kurus-kurus semua. Pernah ganti guru, kurus juga. Guru penjaskes Selin kurus-kurus semua.
Izin pamit dulu ya, mau kerjain tugas. Iya, ada. Salin, apa kabar? Baik. Grup penjaskes santuy semua. Iya, santuy. Tapi kalau di sekolah Salin gak terlalu sih. Ada yang santuy, ada yang gak terlalu. Tapi katanya guru penjaskes yang angkatan kokonya Salin itu kayak katanya enak banget. Tapi dia udah tua. Jadi pas mulai masuk angkatan Salin itu gurunya udah pensiun. Katanya kalau misalkan lagi pelajaran penjaskes itu bebas, terserah mau ngapain aja. Yang penting olahraga. Mau curhat-curhat juga boleh gitu. Enak banget. Selin minta bintang ya. Iya, silahkan farming bintang. Guru ada yang ganteng gak, Ci? Enggak. Kalau di sekolah Selin gurunya rata-rata sudah tua-tua gitu. Guru biologi aku bisa diajak bercanda. Guru biologi aku tidak bisa diajak bercanda, malah dianggap nggak sopan. Selin pernah jual tas. Jual tas? Ada nggak guru yang galak ke Selin? Ada. Guru killer doang sih. Selin pamit ya, ada kelas. Iya, ada kak. Guru favorit Selin mata pelajaran apa? Guru favorit mungkin Inggris sama Bahasa Indonesia pas SMA kelas 2. Kalau guru Bahasa Indonesia SMA kelas 3 itu nggak terlalu. Guru Selin ada yang botak gak? Ada, botak karena sudah mulai tua. Gurunya Selin banyak yang udah tua-tua guru sekolahnya. Pernah gak nangis di sekolah? Pernah, sekali atau dua kali. Kayaknya dua kali mungkin. Apakah pernah make up di kelas? Nggak pernah sih. Pernahnya make up karena ada acara drama atau apa gitu. Pokoknya kalau pas lagi ada acara doang make upin temen kelas sih. Tapi kalau make up sendiri sih nggak pernah. Waktu sekolah pernah ikut bimbel nggak? Bimbel maksudnya kayak les gitu. Kalau les sih saya nggak pernah ya, kalau sekolah pas pas zaman-zaman sekolah saya nggak pernah ikut les. Nangis kenapa? Nangis karena terharu.
bukan karena dibully, nangis karena terharu, terhura. Pas ada guru ngantuk, pas nggak ada fresh lagi. Saling kalau di sekolah saling malah kebalikannya. Kalau ada guru malah fresh banget, tapi kalau misalkan nggak ada guru tidur. Pernah ikut drama sekolah? Drama, drama seperti apa? Oh, drama yang maksudnya kayak showcase gitu ya. Pernah sih. Tapi saling jadi penulis itunya. Eh, bukan penulis, tapi apa sih yang pakaiannya seperti apa, makeupnya seperti apa, rambutnya seperti apa, itu saling yang ngurusin gitu, pernah. Temennya Sally nakal-nakal nggak di sekolah? Nggak tahu sih, kan dari sisi pandang orang kan beda-beda ya. Kalau menurut Sally sih ada yang nakal, ada yang biasa aja gitu. Aku pamit ya, iya kakak. Uprak drama, iya, uprak drama. Sekolah Selin horor enggak? Enggak. Sekolah Selin itu terang tempatnya. Terang banget. Jadi enggak pernah horor dan bersih. Kalau sekolah Selin itu bersih banget. Jadi kalau misalkan dibilang horor pun enggak sih. Enggak pernah terjadi hal-hal aneh. Di kelas duduk di bangku jajaran keberapa? Kadang paling depan, kadang kedua paling depan, kadang ketiga di tengah-tengah. Selin termasuk nakal ya? Enggak sih, kalau dibilang nakal itu juga gak pernah ini sih, bolos gak pernah, isengin guru gak pernah. Nggak tahu sih, kalau misalkan nakal gitu kan beda-beda ya perspektifnya. Sekolah Selin nggak pernah ini, Selin nggak pernah ikut pramuka, nggak ada pramuka di sekolah Selin. Maksudnya di SMA ya, di SMA Selin nggak pernah ada pramuka. Angkatan Selin masih ada UN. Masih. Terakhir, tapi angkatan Selin itu terakhir, angkatan terakhir UN.
protes ke guru pernah nggak? Kalau protes sih mungkin teman-teman Salin yang protes. Salin tetap stay invisible. Pernah ada kejadian horor di sekolah? Gak pernah sih. Kalau di sekolah SMA gak pernah. SMP pernah. Kan beda sekolah tuh. Melawan guru itu tidak baik, guys. Tidak boleh. Siapa yang di sekolah hobi makan ayam geprek? Selin. Selin tim ayam geprek setiap hari. Kalau enggak sate. Kalau enggak telat ke apa yang jual sate itu ke kantin beli ayam geprek. Tapi kalian harus coba ayam geprek dicampur pakai kari, kuah kari, enak banget. Jam mata pelajaran wali kelas paling enak curhat sama guru. Tapi ini ya, apa? Kalau Selly itu kalau lagi kelas yang bareng wali kelas itu pasti dapat wali kelasnya itu Selly itu wali kelas 3 tahun itu wali kelas yang baik-baik semua. Kayak santuy terserah mau ngapain. Kalau biasanya jam kosong ngapain aja di kelas tidur? Wah, Salin kalau coret-coret seragam kena marah mami. Bukan kena marah mami, tapi emang gak dibolehin di sekolah. Di sekolah itu ada aturan gak boleh coret-coret seragam. Dan itu kayak dari angkatan ke angkatan alumni-alumni sebelumnya itu juga gak ada yang coret-coret gitu. Jadi di sekolah sana itu semuanya gak ada yang boleh coret seragam. Kalau kalau udah apa ada yang coret-coret seragam itu sertifikat kelulusannya itu nggak diakuin. Katanya daripada coret-coret seragam, mendingan seragamnya dibalikin ke sekolah buat orang yang lebih kurang mampu gitu. Tadi rekomendasi Miamin, makasih ya. Miamin. Wali kelas aku mentingin uang kas. Kita satu angkatan, iya kah? Angkatan 2019 2008, enggak, bukan 2019, 2018. Mending dikasih ke siapa seragamnya betul. Sekolah nggak ada duit buat seragam baru. Bukan gitu, jadi kayak
seragamnya mending didonasiin gitu loh, didonasiin ke orang yang lebih gak mampu katanya gitu, dibanding kita coret-coret buat kepentingan kesenangan sendiri, dan itu kayak gak guna gitu kata gurunya. Lebih baik bisa didonasikan buat yang lebih membutuhkan. Sembilan cannot relate. Aku masih TK sama kayak Celine. Iya, kita masih TK. Oh my god, lupa aku masih TK. Celine masih TK, guys. Tadi cerita-cerita yang tadi sebelum-sebelumnya itu semua adalah imajinasi Celine di masa depan. Seragam sekolah itu harusnya jadi kebanggaan, betul. Seragam sekolah itu apa ya? Di sekolah itu katanya adalah lambang gitu loh, lambang sekolah, nggak boleh dicoret-coret, nggak boleh di, harus menghormatinya gitu loh kalau di sekolah Selin. Saya masih preschool. Apa Selin ini ya? Selin masih playgroup gitu. Playgroup lebih kecil lagi, lebih ini dibanding TK. Kan playgroup TK, SD. Bener kan? Berarti Selin masih playgroup. Apakah seragam Selin pernah kekecilan? Gak pernah. Kalau seragam Selin malah longgar. Kalau di sekolah gak boleh pas di badan gitu loh, harus lebih gede dikit. Gak boleh bener-bener ketat. Pas di badan gitu gak boleh. Playgroup JKT48. Aku playground aja. Coba kalau playground nyanyi balonku. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya. Gak bisa ngomong dengan jelas kan. Ini aku lagi lalabu. Merah muda yang biru. Meletus barang hijau dah, hatiku sangat kacau. Barangku tinggal empat, ku pegang erat-erat. Aku masih playgroup, yeay. Kenapa balonnya harus 5? Karena
balonnya 5. Gimana ya? Balonnya harus 5. Nggak ngerti juga sama yang bikin lagunya. Cosplay jadi bayi coba. Boleh tuh. Botak. Ya bukan bayi baru lahir juga. Nggak kebayang kalau Salim botak. Katanya nggak suka yang botak-botak. Tapi kan kalau cosplay jadi bayi kan botak bayinya. Berarti Salim harus botak dulu dong cosplay jadi bayi. Pernah nginep di sekolah nggak? Nggak pernah kalau nginep. Bayi kan ada yang berambut. Tapi kalau maunya bayi botak gimana? Pernah didenda gara-gara telat membalikan buku? Gak pernah sih. Gak pernah minjam buku di sekolah. Sisanya satu helai aja, jadi kayak Upin Ipin dong, satu helai. Tapi kok bisa ya Upin Ipin satu helainya itu kayak bisa bertahan gitu. Dan satu helainya kayak tebel banget rambutnya. Uang kas sekolahnya berapa? 5.000 ya kalau nggak salah sehari atau seminggu, lupa lupa, bener-bener lupa. Karena perawatannya mahal. Kalau misalkan perawatannya Upin mahal, berarti rambutnya sudah tumbuh semua. Kenapa dia rambutnya cuma tumbuh sehelai dan tebel? Itu kayak masih menjadi pertanyaan gitu loh. Upin Ipin sekarang berambut loh. Iya kah? Saya nggak pernah nonton Upin Ipin. Kayaknya sehari 5.000 gak sih uang kasnya? Satu minggu itu 25.000. Sehari 5.000. Iya. Kayaknya deh satu minggu 25 deh. Soalnya Selim bayarnya itu langsung ini apa? Misalkan nih 5.000 apa? 2 minggu itu Selim baru bayar gitu biar sekalian. Atau enggak kadang itu sekalian bayar buat minggu depannya gitu loh. Jadi kayak gak pernah tahu.
aslinya itu sehari berapa? Mahal banget, emang iya mahal. Soalnya setiap kali udah akhir apa udah akhir semester gitu, pasti uangnya di sisa uang kas itu dibalikin ke kita gitu loh. Jadi nggak berasa juga sih kalau misalkan dibalikin juga lah. Kayak ya udah. Kalau pas kelas 10 itu 4.000 atau berapa gitu. Pas kelas 2 baru tuh 5.000, kelas 3 5.000. Berasa nabungnya Selin, iya kayak nabung gitu. Jadi kayak pas akhir semester langsung ada gitu loh, ada duit. Playgroup ada kas kelas juga ya? Oh iya, aku lupa playgroup gak ada kas, gak ada uang kas. Aku masih playgroup. Harus harus kayak anak kecil ngomongnya. Telin masih playgroup, gak ada uang kas gitu. Playgroup bisa main badminton gak? Playgroup belum bisa main badminton kakak. Telin suka ngeliatin kakak-kakak main badminton, tapi Telin pengen belajar, tapi Telin mati kecil. Kalau nyanyi-nyanyi gitu bisa nggak? Bisa dong kakak. Kakak mau Teli nyanyi apa? Ini jago ya, playgroup sudah bisa baca. Kawaii, arigato. Arigato. Nya. Arigato. Kayak di TikTok. Playgroup lancar ya ngomongnya, iya kakak, karena Telin pintar. Lagu Twinkle Twinkle Little Star. Oke. Twinkle Twinkle Little Star, how I wonder what you are. All above the moon so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Iya nih,
20 nih, bentar lagi umur 20, gimana dong? Sip, Telin masuk idola cilik. Sekarang canggih, Playgroup sudah bisa showroom. Wow. Umur 20 rasa umur 2 tahun. Owa owa, what is owa owa? Owa owa itu apa? Playgroup umur 20. Playgroup sekarang umurnya gak main-main. Konnichiwa, konnichiwa. Oa, oa. Oa, oa. Oa, oa. Oa, oa. Cara sebutnya gimana? Oa, oa. Oa, oa. Oa, oa. Gimana? Sebel, ih Selin gak baca-baca komen aku. Namanya aja osinya banyak. Brielle, Caca, Juli. Osinya 1 juta. Banyak. Ada ini, itu, ini, ina, ada itu. Banyak. Oak, oak. Oak, 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 oak. Yang kawaii. Owa, owa. Kok pada ini sih komennya jadi owa-owa semua? Selin salam kenal ya, iya. Member favorite AKB48 favorite member. Okada Nana-san. Okada Nana-san. My favorite member. Nonton Meteor Garden gak? Enggak. Mbak Bondo. Iya. Playgroup pelajarannya susah enggak, Ce? Oh, enggak dong. Playgroup gampang.
cuman suka main-main, terus masang-masangin bentuk, suka main puzzle, puzzle anak-anak. Aku juga suka ngumpet di tempat penyimpanan mainan supaya tidak ditemukan sama guru-guru. Playgroup ada PR gak, Kak? Playgroup gak ada PR. Playgroup cuma main-main. Aku playgroup disuruh pasang listrik. Emang bisa pasang listrik di playgroup? Aku Vega disuruh rakit PC. Gimana caranya bisa rakit PC? Planning setelah umur 20 tahun apa aja, Celin? Celin nggak tahu. Soalnya masih jauh umur 20. Celin masih umur 3. Celin suka anak kecil nggak? Nggak suka. Soalnya mainan Celin suka direbut sama mereka, jadi Celin nggak suka. Sama Kristi satu kelas gak di playgroup? Enggak. Kristi beda kelas di sebelah. Playgroup ada UN enggak? Enggak. Playgroup main-main saja. Distalking member tim Tito. Aduh. Maaf ya, kayaknya Selin harus answer. Playgroup udah joget-joget belum? Udah. Takut. Jangan lupa makan, iya kakak, bentar lagi habis ini. Emang kenapa? Merekanya aja sudah tua-tua, aku masih anak kecil. Tema MC dan suaraku jadi buat playgroup. Fix
pas teater jadi pembahasan di MC. Beres teater digrebek. Playgroup bisa nyanyi lay down, gak bisa dong. Lay down, lay down. Semuanya milikku. Semuanya milikku. Oh. Semuanya milikku. Dengarkan lagu kakak. Lay down, lay down. Gitu kan kalau playgroup ngomongnya masih gak jelas, tapi sosokan mau ngomong. Oke, sekarang mau baca yang ada di podium nomor 1 ada Kak Adren. Selamat Kak, udah di podium nomor 1. Dan nomor 2 ada Kak Alphonse. Dan ketiga ada Takasang. Keempat ada Kak LCKH. Kelima ada Kak Jordan. Keenam ada Kak Pelis Jordan. Ketujuh ada Kak NHRMDN. Kedelapan ada Kak Felix. Kesembilan ada Kak Luis. Sepuluh ada Kak Niko. Sebelas ada Kak Si Sedih. Dua belas ada Kak Aldir. Dan tiga belas ada Kak Homura. Yeay, selamat sudah ada di podium-podium. Selamat sudah ada di podium live showroomnya Selin. Dan selanjutnya di barisan pertama, kedua, dan ketiga, dan selanjutnya, dan seterusnya. Ke-14 ada Kak Arzi. 15 ada Kak Iman. 16 ada Kak Baruna. 17 ada Kak Ucup. 18 ada Kak Aryo. 19 ada Kak Alif. 20 ada Kak Ivan. 21 ada Kak Eva. 22 ada Kak Emu. 23 ada Kak Hamam. 24 ada Kak Raka. 25 ada Kak Azim. 26 ada Kak Adi. 27 ada Kak Rizky. 28 ada Kak Blitz. 29 ada Ciedu. 30 ada Kak Oki. 31 ada Kak Iko. Ini berantakan lagi. Tadi sampai mana sih? Ada yang tahu sampai mana? Sudahlah. Gak tahu. Dan seterusnya. Makasih. Nomor 2 beneran baru nongol. Oh, halo Kak, nomor 2 Kak Alif. Selamat sudah ada di podium. Dan makasih untuk Kak Luis buat giftnya. Kak Adi Wijaya, Kak Emu, Kak Hamam, sama Kak Luis, Kak Misgi, Kak Blitz, Kak Kapelis, Kak Emu, Kak Rizky Kapur, Kak Riyandi, Kak Luis, Kak Riyandi, wow, Kak Raditya, makasih, Kak Felix, makasih buat giftnya, Kak Adi, makasih banyak, Kak Adren, makasih, sama Kak Jordan, sama Kak NHRMDN
MDN dan Kak Hamam, Kak LCKH, Kak AMPTR sama Kak William, makasih banyak untuk gift-nya. Semangat buat hari ini, iya. Belum selesai kok. Mau sebutin aja. Kirain udah mau selesai, belum. Ingin membaca-baca saja. Suara playgroup diabadikan di YouTube, janganlah. Yang tadi jangan diupload di YouTube ya. Di cut. Untuk kebaikan bersama. Harus diabadikan. Jangan dong. Ntar Vioni riak. Iya nih, jangan dong. Nih, yaudah kalau misalkan ini sepenuhnya masuk YouTube, berarti gini aja. Awas aja kalau ada yang riak ya. Awas aja ada yang riak. Parah banget. Aku akan sebel. Aku sebel. Celine sebel. Celine marah. Kalau misalkan anak-anak ada yang nonton, awas aja kalau misalkan diriak-riak segala macem. Janganlah ada yang riak. Cece member tim T, ayo riak di JKT40 TV. Janganlah. Janganlah. Janganlah, jangan diriak lah. Mengumpet rasanya. Udah gak mau muncul, kita showroomnya gini aja ya. Ya, CJS nih riak pakai OBS-nya. Nah. Paling day nanti, day. Tolong diriak ya, jangan dong. Jangan dong guys, jangan. Vioni nonton tuh, emang iya Vioni nonton. Jurus invisible diterapkan.
Halo tembok. Emang Vioni nonton? Coba Vioni muncul. Vioni nonton dari tadi. Ah, parah banget. Udah lah, aku end showroom aja deh. Dadah. Gak kuat, sumpah. Gak mau. Parah banget sih. Parah banget sih. Udah lah. Udahlah, mengumpet aja, mengumpet aja guys, mengumpet. Parah banget diriak-riak gitu, parah. Parah. Rasanya pengen tidur kembali. Ayo anak playgroup lagi dicari mami. Emang ada Jessie? Hai Jessie, apa kabar? Salin lagi di Kutub Utara guys, harus gini, dingin. Jessie suruh lempar tawa. Cisalin kenapa selimutan?